Hai guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke Warung Up to Date. Warung Up to Date merupakan salah satu kafe yang menjual Indomie, roti bakar, kopi, martabak, dan lain-lain. Untuk jam operasionalnya, Warung Up to Date buka mulai pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam dan setiap hari ada live musik. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian dalamnya. Saya datang ke Warung Up to Date ini habis isa ya guys, dan kebetulan juga habis hujan, jadi agak masih ada basah-basah. Kalau kita kesini dengan menggunakan mobil, kita bisa parkir di depan atau di pinggir kafenya. Apabila kita membawa motor, kita bisa parkir di tempat ini. Untuk masuk ke kafenya, jarannya agak menurun ya guys, dan di kanan kirinya terdapat kolam ikan. Di sebelah kiri saya merupakan ruangan kafenya, terlihat pengunjungnya sangat penuh. Di sebelah kanan merupakan area outdoornya, dan di sampingnya terdapat juga area bermain anak. Ada ayunan, prosotan, dan arena bermain lainnya. Di Warung Up to Date ini ternyata menjual martabak juga ya guys. Kalian tinggal pilih aja martabak apa yang kalian inginkan. Pada saat saya datang ke sini, ternyata kondisi Warung Up to Date ini sedang penuh-penuhnya ya guys, dan banyak pengunjung yang sedang menikmati makanan serta minuman. Selain itu, mereka juga asyik mendengarkan musik. Di Warung Up to Date memiliki 3 tempat makan ya guys. Yang pertama adalah area indoor, yang kedua area outdoor, yang ketiga adalah area private. Untuk area indoornya ini ya guys yang ada live musiknya, dan untuk yang private roomnya di bagian dalam yang ditutup oleh kaca. Sedangkan area outdoornya yang tadi yang dekat arena bermain anak-anak. Bagi kalian yang memiliki hobi bernyanyi, tempat ini sangat cocok untuk kalian datangi, karena di sini ada band yang siap untuk mengiringi kamu untuk bernyanyi dan mengeluarkan kemampuan vokal kamu. Selain itu, kita juga bisa bergembira sambil menikmati alunan musik. Kita bisa berjoget-joget sambil bernyanyi di depan band. Ini merupakan area private roomnya. Dari sini kita bisa menonton band dengan suara yang tidak terlalu keras, dan kita pun bisa mengobrol tanpa diganggu oleh suara band. Ini merupakan area untuk memesan makanan ataupun minuman yang kita inginkan. Setelah kita pesan, kita bisa langsung membayar.
Semua pengunjung yang datang ke sini merasa senang dan juga gembira. Sambil mendengarkan alunan musik, kita juga bisa sambil bergoyang-goyang bersama teman-teman. Ini merupakan area untuk mencuci tangan. Ini merupakan area toiletnya ya guys, terlihat bersih dan juga rapi serta terawat. Untuk area toiletnya terbagi dua ya guys, yaitu toilet pria dan juga toilet wanita. Dan ini merupakan bagian musolanya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pesanan saya datang juga. Saya memesan beberapa makanan dan juga minuman. Ada mie goreng, ada juga kopi, teh manis, es, roti bakar, dan juga pisang bakar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Irfan Channel.